Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Banten menyiapkan sebanyak 7 TPS lokasi khusus atau lokus dalam Pilkada Serentak 2024. 7 TPS lokus tersebut tersebar di 5 lembaga permasyarakatan yang ada di Kota Tangerang. Sebanyak 7 tempat pemungutan suara atau TPS untuk lokasi khusus akan disiapkan KPU Kota Tangerang dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 mendatang. 7 TPS lokasi khusus ini tersebar di 5 lembaga pemasyarakatan yang ada di Kota Tangerang, yaitu 3 TPS di Lapas Pemuda, 1 TPS di Lapas Kelas 1, 1 TPS di Lapas Perempuan, 1 TPS Kelas 2A, dan 1 TPS di LPKA. Sementara itu, berdasarkan data KPU, terdapat 1.956 daftar pemilih tetap yang ada di dalam lapas. Ya, alhamdulillah untuk khususnya lokus di Kota Tangerang itu di 5 lapas, Kota Tangerang, di Kecamatan Tangerang itu ada 7 TPS dibagi 5 lapas dengan jumlah DPT-nya itu 1.956 secara keseluruhan. Nah, untuk lapas LPKA itu berjumlah 48 orang, untuk lapas kelas 1 berjumlah 433, untuk lapas perempuan berjumlah 51, untuk lapas pemuda itu berjumlah 1.338, lapas kelas 2 berjumlah 86 dengan 7 TPS di masing-masing. Sementara dalam Pilkada Kota Tangerang terdapat 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berkonsentrasi dalam Pilkada Kota Tangerang pada 27 November 2024 mendatang. Hakim Najili, Jopos TV, Tangerang, Banten.